Pemirsa, biaya haji menjadi sorotan setelah pemerintah Indonesia mengusulkan biaya perjalanan ibadah haji menjadi 69 juta rupiah per orang pada tahun ini. Di mana jumlah tersebut meningkat dibandingkan biaya haji sebelumnya sebesar 39,8 juta rupiah. Lantas negara mana saja yang memiliki biaya haji tertinggi sepanjang tahun 2022? Berikut informasinya dalam segmen Idea Extainment. Halo pemirsa, kembali lagi dalam ID Extainment, segmen yang memberikan informasi ringan seputar ekonomi untuk Anda. Pemirsa, Menteri Agama Yaqut Holil Kaumas mengusulkan adanya kenaikan biaya haji untuk tahun 2023 menjadi senilai 69 juta rupiah per jemaah. Di mana kenaikan biaya ibadah haji ini juga telah terjadi di sejumlah negara kawasan Arab sejak tahun lalu. Dilansir oleh New Arab, biaya haji mengalami peningkatan di sebagian besar negara Arab, dengan Qatar yang memegang biaya rata-rata tertinggi dan Oman menjadi yang terendah. Tidak hanya itu, peningkatan ini dilaporkan lebih tinggi dibandingkan tahun-tahun sebelumnya, dikarenakan inflasi global, kenaikan harga penerbangan, dan layanan wajib yang diperlukan untuk haji serta kenaikan tarif PPN di Arab Saudi dari 5% menjadi 15%. Seperti diketahui, negara Arab terdiri dari 22 negara Timur Tengah dan Afrika Utara, antara lain ialah Qatar, Uni Emirat Arab, Lebanon, Mesir, Arab Saudi, Palestina, Aljazair, dan Oman. Dan berikut 10 negara Arab dengan biaya haji tertinggi pada tahun 2022 berdasarkan nominal rata-rata yang ditetapkan oleh negara yang bersangkutan. Qatar menjadi negara Arab dengan biaya haji paling mahal di dunia, di mana pemerintah setempat mematok biaya haji bagi warga Qatar dengan harga 10.971 dolar Amerika atau setara dengan 165,3 juta rupiah, yang sekaligus menjadi nominal tertinggi sepanjang tahun lalu. Uni Emirat Arab menempati posisi kedua dengan biaya haji tertinggi di antara negara-negara Arab, di mana pemerintah setempat menetapkan biaya haji sebesar 10.821 dolar Amerika atau sekitar 163,1 juta rupiah. Tunisia juga menjadi salah satu negara Arab yang masuk dalam daftar negara dengan biaya haji yang tergolong tinggi, di mana warga di negara tersebut harus menyiapkan dana sebanyak 9.884 dolar Amerika atau sekitar 149 juta rupiah. Sementara itu, warga Lebanon yang akan menunaikan haji ke Tanah Suci diharuskan menyiapkan dana sebesar 9.000 dolar Amerika atau sekitar 135,6 juta rupiah. Di mana jumlah tersebut menjadikan Lebanon sebagai negara Arab dengan biaya haji tertinggi keempat di dunia. Berikutnya di posisi kelima ada Maroko, yang warga negaranya rata-rata harus mengeluarkan biaya 7.689 dolar Amerika atau sekitar 116 juta rupiah agar dapat melaksanakan ibadah haji di Arab Saudi. Posisi keenam ditempati oleh Kuwait, di mana pemerintah setempat meminta masyarakat mengeluarkan dana sekitar 7.778 dolar Amerika atau setara 114,516 juta rupiah untuk bisa menjalankan ibadah haji di Tanah Suci. Serupa dengan Kuwait, pemerintah Bahrain juga mematok biaya haji yang cukup tinggi di dunia, di mana setiap jemaah diharuskan membayar biaya sebesar 7.559 dolar Amerika atau sekitar 113,9 juta rupiah. Mesir juga masuk ke dalam deretan 10 negara Arab dengan biaya haji tertinggi di dunia, di mana pemerintah setempat menetapkan biaya haji sebesar 6.910 dolar Amerika atau sekitar 104,1 juta rupiah. Peringkat ke-9 ada Palestina,
di mana bagi warga setempat yang akan menunaikan haji diharapkan mengeluarkan dana sebesar 6.234 dolar Amerika atau sekitar 93,9 juta rupiah. Terakhir ada Aljazair, yang juga tercatat sebagai negara yang mematok biaya haji tertinggi di dunia. Bahkan pada tahun lalu warga setempat harus membayar sebesar 5.853 atau setara 88,2 juta rupiah. Adapun negara Arab dengan biaya tertinggi selanjutnya secara berurutan ditempati oleh Sudan senilai 82,1 juta rupiah. Irak 57,6 juta rupiah, Suriah 55,7 juta rupiah, Yaman 51,4 juta rupiah, Arab Saudi 48,2 juta rupiah, Yordania 44,6 juta rupiah, serta Oman 27 juta rupiah. Pemirsa, demikian IDX segmen kali ini. Semoga apa yang kami sajikan dapat menginspirasi Anda. Sampai jumpa di episode selanjutnya.